Pemirsa, bertemu teman semasa sekolah di usia senja tentu menjadi kebahagiaan tersendiri karena bisa mengenang keseruan ketika masih berbaju putih biru. Seperti yang dirasakan alumni SMP Negeri 1 Teratai Angkatan tahun 76 yang rutin menggelar reuni setiap tahunnya. Usia seakan tak menjadi halangan untuk tetap bercengkrama dan berkumpul dengan teman sebaya meski sudah lulus puluhan tahun silam. Inilah yang tergambar saat reuni alumni SMP Negeri 1 Teratai Banjarmasin Angkatan 76 berlangsung di Restoran 5 Rasa Banjarmasin Senin 18 Desember tadi. Puluhan alumni tampak bahagia bisa bertemu teman semasa di bangku sekolahnya yang sudah ditinggalkan sejak 47 tahun lalu. Para alumni ini tak hanya berasal dari Banjarmasin, melainkan juga ada yang datang dari Jakarta dan Sulawesi. Salah satunya Nanik dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Usai pensiun dari pekerjaannya, ia mengaku senang bisa bertemu teman sejawat yang telah lama didambakan. Kita penting sekali memang berkumpul. Alhamdulillah kita masih bisa jalan. Supaya kita tidak bisa jalan, mungkin saya tidak bisa sampai di sini. Amin. Apalagi dari Kendari itu kan jauh sekali. Dua kali saya transit, itu pun saya sudah tiga kali saya dibatalkan tiket saya. Nah yang keempat baru saya bisa sampai di sini. Itu. Ya. Perjuangan memang perjuangan dari sana itu sampai ke sini. Ketua Pelaksana Hajah Rahmi Hayati Tajudin mengaku bersyukur acara ini terus terselenggara dan berharap reuni bisa terus berlangsung setiap tahunnya. Alumni SMP Negeri 1 Teratai ini banyak melahirkan orang sukses di bidangnya masing-masing. Untuk itu alumni juga ingin berkontribusi dalam aksi sosial baik kepada teman maupun guru. Yang mana reuni ini memang sudah berjalan sekitar 47 tahun yang lalu. Ada beberapa teman-teman kita yang di luar Jawa yang juga dapat berhadir di acara ini. Alhamdulillah semuanya terlaksana dengan mudah dan kita juga bersyukur akan atas segala nikmat dan rahmatnya serta berkah karena kita-kita semua sudah dapat berhadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Karena kesibukan-kesibukan masing-masing, di hari ini kita bisa bereuni, bisa ketemu lagi, bisa bersilaturahmi. Ini terasa kita masih suasana di SMA, SMP dulu ya. Jadi tidak terasa bahwa walaupun kita umur kita sudah 60 ke atas, tapi jiwa kita rasa-rasanya masih SMP. Jadi momen ini kami lakukan setiap tahun untuk selalu mempererat tali silaturahmi. Sekarang alhamdulillah dengan adanya teknologi medsos sekarang kan yang kawan-kawan yang jauh ya alhamdulillah bisa kita gabung untuk satu grup angkatan 76 Teratai. Kalau teman-teman kita yang tidak mampu kita bantu, iya. Yang terus kalau ada sakit apa segala gitu kita kasih bantuan. Dan kalau Pak Haji Hadi ini khusus untuk mengumrohkan guru-guru kami dulu ya. Dan teman-teman kami juga dikasih umroh sama beliau. Iya, ya, luar biasa. Iya, teman kita ini satu nih dasar bujur-bujuran lah. Tadi sangkaan jadi itu iya. Acara reuni ini semakin semarak saat diadakan beragam perlombaan menarik seperti estafet kata. Ada pula lomba rebutan kursi yang diikuti antusias para alumni. Di sini energi mereka pun seakan masih berada di bangku sekolah. Tak ketinggalan panitia pelaksana turut memberikan bingkisan kepada seluruh alumni dan ke depan diharapkan semakin banyak yang bisa hadir dalam jalinan silaturahmi yang semakin erat. Eko Anggoro, Banjar TV.